Masih lama lagi Pak, kan nggak sampai. Ya, takut rekan-rekan lama. Ini makanya saya video call. Iya. Ya, sudah. Saya sudah berupaya ya, biar lagi kesibukan. Jadi biar tuntas juga. Iya. Kira-kira bapaknya lagi kesini bisa kayak lagi rapat? Lagi nih Pak, sudah jam 10. Iya, justru itu saya video call. Lagi selesai. Iya, justru kan saya video call. Ya kan, ini beliau udah menerima, ada sama aja. Iya, Nyadal, berkenan komunikasi dengan Korlap ya, dengan Korlap ya. Jadi gini Pak, yang menjadi poin tuntutan kami hari ini bukan soal karhutla Pak. Tahu jawaban Pak, kalau sudah menerima tuntutan terkait kasus penembakan yang terjadi di Salaka, yang mana hari ini sudah memakan korban, hari ini satu meninggal dunia, satu di rumah sakit yang habis kritis, satu masih di rumah sakit masih dirawat dan segala macam. Pas ini kasus HAM berat Pak, kasus HAM pelanggaran HAM berat. Artinya Kapolda harus bertanggung jawab atas kasus ini Pak. Jadi begini Pak, nah hari ini yang kami tuntut itu bukan persoalan ini, artinya yang menjadi poin tuntutan kami itu sudah lepas gitu loh Pak. Nah yang jadi poin tuntutan kami ini soal hari ini bermasalah dan juga kira-kira nih Pak. Ya saya tahu bapak pejabat tinggi di sini Pak. Jadi harapannya bapak bisa hadir di sini Pak gitu loh untuk bersama kita mendengarkan apa yang menjadi poin tuntutan kita untuk kira-kira. Dia udah ngomong sini berdoa. Tapi maksudnya gini Pak, ini kan sudah sore, nggak mungkin kan bapak rapat sore malam, kan nggak mungkin. Iya tapi kan. Jadi kan rapatnya pasti sore malam. Nggak mungkin Pak, kan gini ya. Pak. Saya tahu namanya instansi itu ada jam kerjanya Pak. Saya rasa masih bisa hadir menyempatkan ke sini untuk hadir ke sini Pak bersama kita. Kira-kira gimana Bapak? Jam berapa? Ya. Ya. Sekarang jadi persoalan ini Pak. Kami hadir di sini sudah dari jam 1. Iya, tapi kenapa kan enggak dari rapat. Tadi, Pak? Kenapa enggak dari tadi? Kira-kira begitu. Kami aksi di sini enggak diketahui. Maksudnya kan beliau lagi sibuk juga. Nanti kita carikan waktu bisa audiens. Kapan? Ya kan? Kalau audiensi apa lagi, Pak?
Atau gini. Kan dia lagi rapat, enggak bisa meninggalkan kan, ini penting. Karena besok mungkin beliau harus ke Jakarta. Kan enggak terlalu lama nih, Pak. Ya enggak lah. Kita kan bargaining yang baik. Okay. Ya kan, ini proses hukum juga perlu waktu. Siap. Saya minta pengertiannya. Ya kan? Okay. Ya. Oke. Okay. Jadi biar kita lanjut aja. Ya. Nah gini aja, cari solusi biar bisa ketemu, nanti saya jembatani melalui saya, ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi biar diterima penjelasan langsung dari Pak Wakapolda. Kalau tahu besok bisa, enggak, kalau besok bisa, sore, kami undang sore. Ya ketemu jadwalan aja.